Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Saya ingin mengucapkan berbanyak setinggi terima kasih pada yang Timbalan Yang Dipertua yang telah memberi saya peluang untuk membahaskan ucapan TYT Yang Dipertua Negeri Pulau Pinang. Pertamanya saya nak saya menyanjung tinggi dan berterima kasih kepada Tun yang terutama kerana telah meletakkan pelancongan warisan dan hasrat pelancongan warisan dan juga agro pelancongan dalam ucapan TYT. Yang ini sebab sejak saya ni dah second term, pertama kali saya dengar yang dalam ucapan TYT dan juga saya terima kasih kepada Kerajaan Negeri kerana telah meletakkan pelancongan warisan dan agro pelancongan untuk especially pelancongan pada 2020. Yang ini sama dengan usaha yang telah dilakukan di Penanti sejak tahun lepas, iaitu kami cuba sebab Penanti ini adalah kawasan yang kampung dan kami selama ini cuba mengekalkan keadaan kampung, 33 kampung di Penanti, tapi di samping itu bukan kita tak mahu pembangunan, tetapi kita nak meningkatkan pendapatan orang-orang kampung melalui pelancongan warisan, pelancongan homestay dan juga agro pelancongan. Dan yang ini saya nak tunjuk ialah Padi Festival yang tahun lepas. Padi Festival ni masa tu sidang Dun yang Ogos kan, dan kali ni tahun lepas kami hanya mempunyai kurang daripada sebulan untuk merancang dari zero untuk buat Padi Festival ni. Hanya kali ni dan kami mempunyai persiapan yang sedikit masa yang lebih panjang. Dan kami di sini, apa yang kami cuba buat ialah sejajar dengan kehendak orang-orang kampung, ialah cuba mengekalkan tanah-tanah bendang. Macam disebutkan laporan PAC kali ini menyebut tentang bagaimana tanah-tanah bendang yang kita ada. Sebagai contoh, di Kampung Terus dan Guat Jering kita ada 396 hektar. Jadi 100 lebih tu telah ditukar kepada perumahan. Jadi apa yang kita cuba buat ialah bagaimana kita nak mengekalkan warisan. Jadi kali ini kami mensasarkan 25,000 pengunjung. Pada tahun lepas kita mendapat lebih kurang 7,000-8,000 pengunjung yang datang. Yang ini dapat membangunkan ekonomi orang kampung. Maknanya selepas Padi Festival pada Ogos tu, penduduk kampung dan nelayan-nelayan sungai dapat meneruskan aktiviti bot bertambah. Dan kali ini kami bersama dengan pihak AIDA, iaitu bawah Kementerian Agriculture, Pertanian, telah membuat persiapan awal. For example, dengan menanam padi baru sebanyak 15 hektar ataupun 25 hektar, nak bagi cantik macam kuning, cantik arca-arca padi. Dan kali ini juga kita akan buat sekali dengan padi river run, maknanya melarian menyusuri sungai dan juga bendang. Kali ini juga buat pertama kali kami melibatkan Persatuan Hotel Pulau Pinang yang telah hadir dalam mesyuarat kami, dan juga Persatuan ejen yang pemandu pelancong. Pemandu pelancong, chairman dia pun datang. Jadi kali ini kami mengharapkan yang dengan ada aktiviti-aktiviti ini dan juga penduduk kampung sendiri sekarang telah tengah design, dan Kelab Rekreasi Nelayan tengah design untuk buat floating market dan juga pasar pagi macam style pasar Kemboja. Semua ini adalah untuk membangunkan
membangunkan pembangunan kampung di samping menjaga tanah-tanah bendang daripada dijual, sebab kita di Pulau Pinang adalah paling efisien. Kita produce 6 tan sehektar. Ha. So kita antara nombor dua yang paling kira paling efisien lah. Jadi walaupun kita negeri yang kecil, tapi selalunya pelancong dia pergi ke Penang, pergi ke island. So, jadi kalau kita tengok dalam ucapan tu dia sebut ramai sangat, beratus ribu pelancong dari yang naik cruise. Tapi selalunya dia orang akan terus pergi ke Kedah. Jadi semua usaha-usaha ni kami lakukan untuk bagi orang buka mata. Kalau dari bridge tu 20 minit dah sampai dah kat Kampung Terus. So jadi saya harap kerajaan negeri akan membantu Penang Global Tourism, sebab bila saya tengok Penang Global Tourism dia mempunyai I think 14-16 juta peruntukan setahun, tetapi tak ada satu pun di seberang. I mean, tak nampak lah yang dekat seberang Perai tu, mungkin ada tapi tak nampak. Jadi saya mengharapkan agar Penang Global Tourism ni dapat membantu, dan juga kerajaan negeri, kalau macam sekarang orang-orang kampung nak buat floating market, saya memang mengharap sangat pihak JPS akan membantu kami dan cuba bagi dorongan terhadap usaha-usaha yang kami lakukan bersama-sama dengan orang-orang kampung dan nelayan semua. Seperti yang saya kata tu, saya sangat menyanjung tinggi ucapan TYT, sebab dia memang sebut pelancongan warisan dan agro pelancongan. Dan tahun hadapan juga semasa mesyuarat dengan jawatankuasa Padi Festival kami, institut dan juga Persatuan Landscape Arkitek akan mengadakan tahun hadapan dia punya World Conference di Penang. Jadi saya sangat harap supaya hotel tu juga boleh dibuat di hotel di seberang Perai, sebab diorang menjadikan Padi Festival kami itu sebagai salah satu acara utama untuk landscape arkitek dunia ni, di mana mereka semua akan datang. Jadi kami mengharapkan supaya pihak Penang Global Tourism, pihak Esko Pelancongan dan kerajaan negeri sama-sama membantu kami. Sebab tu tadi saya ada tanya juga, kalau kita boleh buat BRT dari pulau ke, you know, dari guna jambatan ke, sebab BRT dia bus saja. So kalau kita boleh dedicate, kita ada dua jambatan, dedicate satu jambatan tu untuk BRT dari pulau ke seberang Perai, dan kita boleh mengadakan pengangkutan awam ke Penanti. Macam Penanti, apa yang kami minta ialah van desa, tapi lesen tu saya dapat jawapan bertulis, maknanya tak lesen bas mini, van desa dan juga bas mini ni semua dah tak wujud. Tapi kalau nak masuk jalan-jalan kampung, elok kalau kita boleh guna van desa. Jadi sangat praktikal, sebab sekarang lesen yang ada hanya bas biasa. So bas biasa ni memang tak praktikal untuk kawasan kampung. Jadi saya amat berharap sebagai bagaimana kerajaan negeri fight untuk dapatkan PTMP, untuk buat LRT, untuk membantu orang-orang di pulau supaya tidak face traffic jam pergi ke airport. Saya harap kerajaan negeri juga akan membantu kami di Penanti yang tidak ada langsung pengangkutan awam. Kami tak ada. Hanya kami memang lesen van desa tu tak wujud. Tapi saya harap mungkin since kita sekarang dah satu kerajaan, kami just nak lesen tu je. Sebab kalau bas-bas besar, memang pengusaha bas tak mampu. Dan maknanya it's not commercially viable. Jadi tak boleh nak buat bisnes tu. Jadi kalau boleh guna van desa atau lesen van desa tu boleh diusahakan dan bantu oleh kerajaan negeri, dan kami sangat berbesar hatilah, especially sebab kami akan adakan insya-Allah
Pesta Penang Paddy Festival pada 16, 17 dan 18 Ogos tahun ini bersama dengan Paddy River Run. Kami mengambil tarikh itu sebab penanaman padi telah bermula pada 22 hari bulan April. Dan kali ini pihak AIDA juga menanam Japanese roses untuk sebagai natural pesticide. Jadi Japanese roses selalu orang tak tengok kat, dekat bendang kan, tapi kami harap ini adalah satu tarikan baru di Pulau Pinang. Bila datang tengok padi, nampak arca padi, all the artwork dari jerami-jerami. So kali ini juga kami ingat kita punya boat-boat kita nak buat daripada buluh and boleh tidur dalam tu, sebab saya dah tengok yang Dr. Nick Marzuki dah buat. Boleh tidur, boleh semayam, boleh masak, ada kitchen macam dekat Kuching. Exactly like that. So di Desa Lesari Mengkuang juga mereka telah order 4 jenis chalet ataupun homestay yang macam ni, di mana it's like a mobile chalet dan dikelilingi oleh pokok-pokok buluh yang cantik sebelah betul-betul Mengkuang Dam. Okey, nak sebut pasal Mengkuang Dam. Jadi Mengkuang Dam tu sangat penting dan saya dapat jawapan bila semua orang tanya bila nak buka Mengkuang Dam. Jadi jawapan yang saya terima tak tahu. Maknanya kerajaan negeri tidak bagi, hanya jawapannya kata nak pastikan dulu yang tempat tu benar-benar selamat dan tak ada isu keselamatan. Jadi sekarang ni pembaikan tebing sedang berlangsung dari Februari 2019 sampai dijangka siap Jun 14. Jadi saya harap kalau kerja-kerja itu dilakukan, Mengkuang Dam dapat dibuka semula. Dan ini macam saya kata, Desa Lesari MPKK Mengkuang ada koperasi dan mereka memang fokus untuk buat macam chalet yang cantik. It's like a garden, boleh buat garden wedding and all that, sebab tempat tu memang ada buluh-buluh yang sangat-sangat cantik. Okey, sebut pasal Mengkuang Dam ni, saya nak highlight kepada pencerobohan. Dan dia ada dua isu. Satu ialah pencerobohan tanah bukit depan Mengkuang Dam. Mengkuang Dam tu ada satu permohonan untuk perlingkungan semula untuk 84 ekar untuk dibuat perumahan. Hanya, dan saya telah buat macam-macam peringatan dan juga bantahan. Bukan bantahan, macam mana, maknanya kita nak kekalkan pembangunan yang dibuat di situ ialah mengikut apa yang tempat itu dinobatkan sebagai Desa Lestari. Jadi kita nak pembangunan perumahan tu semua mengikut dasar itu yang diberikan oleh Kementerian Luar Bandar. Jadi bila ada ura-ura nak buat 17 tingkat perumahan, saya telah hantar surat kepada Ketua Menteri mengatakan kerisauan saya lah, sebab kawasan itu depan Mengkuang Dam dan pernah bila hujan lebat berlaku banjir selut yang sangat teruk ke Mengkuang Titi dan juga di kampung-kampung belakang Masjid Mengkuang. Tetapi pada 12 hari bulan April telah berlaku satu pencerobohan kepada tanah pemaju tadi tu, concrete gold tu, di mana tanah itu telah dibotakkan. Tu 12 April. Jadi pejabat tanah, pegawai pejabat tanah pun datang, adalah authority datang, tapi bila pada 16 hari bulan, pada 5 first kita detect 12 hari bulan April. So kita pun pergi. So ingatkan kalau pihak authority dah tahu, satu tindakan untuk berhentikan kerja-kerja tanah ni akan dibuatlah, sebab dia menceroboh tanah orang kan. Tapi rupanya pada 15 hari bulan saya terima panggilan kecemasan daripada pemaju. Dia kata pencerobohan tu dah lagi teruk. So saya pun buat organize satu lawatan tapak bersama MPSP, JPS, pemaju, konsultan, tapi penceroboh tu dia datang, dia lari lepas tu.
Jadi bila kita pergi tengok dalam masa seminggu bukit tu dibotakkan sampai paya-paya yang ada bukit apa benda tu semua hilang. Maknanya dia bukan botakkan tanah dia je, dia botakkan tanah yang nak buat rumah tu. Yang saya dah buat syarat macam-macam, kena ada silt trap, kena ada dua kolam. Tak ada, tu semua dah hilang. So pada 16 hari bulan, dia jadi masa saya masuk tu, paya-paya semua dah hilang. Saya punya takut sebenarnya kalau sebab JBS kata kalau ada 4 jam hujan, di depan Mengkuang Dam, ya, kalau ada 4 jam hujan, takutnya nanti berlaku sebab paya dah tak ada, pokok-pokok hutan tu semua dah tak ada, akan berlaku banjir lumpur. Memang sekarang ni belumlah hujan sampai 4 jam kan, kita tak mengalami tu. So sepatutnya ada perumahan semualah proper lah, ada kolam, tapi sekarang dah tak ada lah sebab the whole place dah jadi botak. Saya difahamkan, saya bangkitkan perkara ini dalam mesyuarat tindakan daerah pada 25 hari bulan. Apa yang saya dapat jawapan ialah ini adalah private land, tanah persendirian, dan dia potong pokok, dia tak ada buat struktur apa-apa. Maknanya tak ada langgar apa-apa undang-undang. Jadi saya nak pohon sebab apa yang saya tahu, kalau kita macam in this case ni, dia ambil tanah-tanah yang dia dah gondolkan di bukit di bawah tu, tanah-tanah tu digunakan untuk tambak paya di atas. So paya tu tinggal sikit je. So kalau hujan, paya yang sepatutnya serap air tu dah hilang. Dia tak ada outlet air tu nak diserapkan. Dia akan turun ke kampung. Jadi maknanya di sini kita tak ada ke kerajaan negeri undang-undang untuk protect penduduk. Maknanya kalau kita ada tanah atau bukit, kita boleh gondolkan tanah tu sesuka hati kita, dan kerajaan, kita sebagai kerajaan tak ada apa-apa yang kita boleh buat. You know, macam rasa macam duduk dekat Afrika mana. You know, macam tak ada undang-undang sebab macam takkanlah tak ada undang-undang yang boleh kita gunakan supaya kalau pun nak buat aktiviti pertanian, katalah dia kata nak tanam durian lah, katakan dia pergi botakkan semua bukit, bukit dia pun botak, bukit orang lain pun dia pun ceroboh. Lepas tu tak ada ke kita ada undang-undang supaya kalau ia pun tapi dia still kena ada soil slope protection. You know, orang tu, tuan tanah tu, dia mesti buat slope protection. Macam dulu di Sungai Lembu, bila bukit dibotakkan, banjir lumpur ke atas jalan. Sangat bahaya sebab dah lah jalan tu berbukit-bukit. Jadi masa tu dia tanam pokok hiasan. Saya bawa pertanian semua. Jadi dalam keadaan begini, saya faham Pulau Pinang ni kita special sebab kita punya tanah adalah first grade. So just because kita special, kita punya tanah first grade, kita tak ada apa-apa ke yang kita boleh buat untuk melindungi orang-orang yang akan terkesan dengan pengundulan bukit terhadap tanah kita tu. Kalau boleh saya minta sangat. Seperti yang saya tengok dalam masa kita membincangkan dalam PAC report tanah-tanah bendang. Yang bila saya tengok tanah-tanah bendang pun, walaupun dia boleh ada akta-akta yang kuat di Pulau Pinang ni, maknanya boleh masuk jail 6 bulan. Dan berapa ratus ribu saman, dan ada dua akta, lagi satu akta tambakan tanah secara tanpa dapat kelulusan, lagi satu ialah 50 ribu
And then jail yang lagi panjang tu sebab 2 tahun. Maknanya ada akta-akta yang punishable, yang ada saman yang agak berat dan hukuman penjara. Tetapi so far yang kita tengok dalam PAC, semua saman-saman hanya RM7,000 je maksimum. Ada RM10,000, itu je maksimum sebab semua kes dibawa ke mahkamah rendah dan tak dibawa ke mahkamah tinggi. Kalau mahkamah tinggi boleh RM100,000 pun boleh. Jadi isu-isu begini saya amat berharap supaya kita di Pulau Pinang ni tak ada macam tak ada law, macam undang-undang rimba. Siapa-siapa nak botakkan dia punya tanah beratus berpuluh ekar pun ikut, kita tak ada, tak boleh buat apa, macam tu, dan menyebabkan kemusnahan kepada penduduk kampung. Jadi saya amat berharap yang sesuatu boleh difikirkan antara kerajaan pusat dari segi undang-undang dan juga kerajaan negeri dan juga pihak PBT. Ada tak apa-apa yang boleh dilakukan untuk bagi syarat slope protection ke apa ke? Okey, di ada isu seterusnya saya minta laluan. Ya. Berkenaan dengan kes ini, saya nak laporkan di sini bahawa pada 12 hari bulan April, pasukan daripada Rutanan daerah SPU bersama dengan pasukan Pekuat Kawasan Komta telah mengadakan pemeriksaan di kawasan Ampang Mengkuang pada 12 hari bulan April. Dan susulan terdapat aduan ni orang awam mendakwa terdapat kegiatan keluarkan kayu tanpa kebenaran. Selepas kami telah periksa, kami mendapati kegiatan tebang pokok dijalankan di tanah persendirian oleh pemilik iaitu Encik Ong bagi menubuhkan ladang duriannya seluas 14 ekar. Dan di sini juga kami telah maklum kepada MPSP dan MPSP telah juga ambil tindakan pada 17 hari bulan April. Dan MPSP telah cadang dan akan membawa mereka pergi mahkamah. So apabila yang berhormat pada 25 hari bulan April buat aduan, kami telah habis jalankan tugas. Terima kasih. Tak, saya memang pegawai saya semua pergi 12 April dan saya sendiri turun masuk dalam kawasan tu pada 16 hari bulan April bersama dengan MPSP, JPS semua saya masuk. Bukan saya tak masuk, hanya mesyuarat tindakan daerah secara formalnya adalah pada 25 hari bulan April dan saya bawa isu ni secara rasminya. Aduan ini sebab saya nak tahu apa yang boleh dilakukan, sebab apa yang saya sebab saya nak tahu jawapan DO, Tuan DO ataupun pejabat tanah dan pihak-pihak berkuasa. Bukan saya tak masuk, kita memang dah masuk dari aduan 12 hari bulan April dan saya pun masuk pada 16 hari bulan April. Memang kita ada video pun, so saya buat FB live pun, boleh check dalam my FB. Okey. I mean, itu perkara sebenar. Saya hanya nak meminta macam ni. Boleh tak MPSP ataupun pejabat tanah beli drone? Beli drone, pergi cek kawasan. Bila ada apa-apa aduan, berhentikan sebab benda tu berlaku pada 12 April. Tapi 12 April, dia berterusan membuat penggondolan bukit tu. Kerja dia, traktor dia continue sampai 16 hari bulan April masa saya masuk. Dia dah botakkan sampai nak sampai masa tu SUMPKK Sungai Lembu pun datang. Sebab dia risau tebing kat Sungai Lembu, jalan Sungai Lembu tu dia takut tanah runtuh. Sebab kat situ memang selalu tanah runtuh. Dia punya risaunya. Maknanya dari 12 April sampai 16 April, walaupun 12 April penguat kuasa semua yang ada authority tu dah masuk, dia masih melakukan kerja-kerja dia. Dia boleh menceroboh tanah orang lain yang depan tu, concrete goal punya tanah, dan dia boleh pergi ke tanah dia dan botakkan semua benda. Jadi kalau pihak berkuasa dah turun, tapi orang tu still masih buat kerja dia, mungkin sesuatu kepenguatkuasaan ataupun drone ke satu boleh difikirkan. Okey, saya nak yang berhormat, ya. You berulang-ulang balik apa tadi, yang you sebut. Tadi, I know, so, tapi tadi nak beritahu masa kamu tinggal lagi 10 minit saja.
Okey, tadi Sungai Puyuh kata saya hanya buat aduan pada 25. Saya nak betulkan fakta dan saya nak cakap yang antara 12 sampai 16 hari bulan tu pengondolan bukit tu diberterusan. Saya nak cakap tu supaya kalau kita dah dapat aduan dah pergi, we should stop. Kita kena berhentikan. Okey, pasal since saya ada 10 minit je, saya nak membuat penjelasan ya apa yang berlaku tadi pagi tu. Saya hanya agak terkejut saja jawapan yang pagi tadi berkenaan dengan food bank itu. Saya tak bercakap di sini yang apa-apa yang saya buat sebenarnya saya bukan buat bersendirian. Saya tak buat bersendirian, saya buat dengan kita di Penanti. Memang kita dah buat food bank sejak 2.5 tahun, tapi masa kita buat food bank kita buat bersama dengan Datuk Saifuddin dengan program di bawah Mutiara Food Bank, iaitu mengedar roti, sayur-sayuran dan buah. Hanya bila dah kira pada bila berlaku banjir besar November 2017, Penanti mengalami banjir di Kampung Terus, di Guat Jering, di Kubang Kubu dan beberapa kampung di situ, banjir selama 7 hari. Bila berlaku banjir selama 7 hari, orang tak boleh balik rumah, air tak surut, kita kena bagi makan orang selama 7 hari. Dan masa tu saya mempunyai kembara kitchen yang datang dari KL untuk tolong William. William dengan Yilin, tim dia datang. Hanya bila William kata dia nak bersara lah, dia tak larat dah nak masak-masak untuk banjir-banjir kan. Dia pun nak fokus bisnes dia. Saya pun fikir, macam mana saya kalau November ni berlaku, sebab Kampung Terus memang dia selalu banjir. 3 hari pun selalu. Tapi 7 hari, hari tu memang lama. Jadi saya fikir macam mana ni, saya nak kena stok makanan ni. Jadi saya terfikir retort teknologi, sebab macam YBP pun cakap, retort teknologi bukan satu teknologi yang baru, dah lama. Jadi saya fikir kalau saya boleh dapat makanan tu free, makanan yang baik, saya letak retort machine dekat di tempat tu. Saya mula fikir dewan saya, kalau ada kenduri lah, tapi bulan puasa mana ada kenduri kan. Jadi saya fikir hotel. Jadi saya jumpa dengan Jabatan Agama Islam. Masa tu ada Palu punya earthquake, semua mereka memang nak cari penyelesaian baru lah, macam retort food ke apa benda untuk hantar ke Palu sebab tak ada electricity dan tak boleh nak fridge ke nak buat apa-apa. So dia pun, kita pun semua pergi ke kilang EasyPack. EasyPack adalah satu kilang tempatan yang dah 20 tahun di Science Park. Saya pun pergi di situ, saya tengok dia memang buat automation machine dan dia juga buat retort machine tapi for export. Saya nak yang mini retort yang boleh masuk apa-apa dapur pun. Jadi dari situ kita saya approach hotel dan saya buat bersama dengan Yayasan Food Bank, minta nasihat dia. Yayasan Food Bank di bawah Encik Wahab dan juga Datuk Saifuddin. In fact, kita punya pilot run pun, menteri pun nak join kita punya pilot run. Sebab kita buat pilot run sebab kita nak pastikan SOP yang EasyPack buat tu memang boleh diikut. Orang yang akan packing masuk dalam retort tu semua, kita pilih 7 orang tim, semua dari food technology. Dan kita buat juga dengan Jabatan Agama Islam juga mempunyai food technology di bawah Ustaz Faizal. So kita nak make sure Ustaz Faizal very concerned food bank ni mesti sos dia adalah halal. Dia nak letak logo halal di situ. Jadinya saya berjumpa, saya minta nasihat daripada Jabatan Kesihatan. Puan Ku Nafisah, she is the head of keselamatan makanan dan dia hantar tim orang-orang yang suka tangkap kedai-kedai ni. Memang dia orang ni kerja dia orang ialah penguat kuasa. So tim penguat kuasa pun join bersama kami untuk pastikan cara kami retort tu adalah cara yang betul dan semua makanan-makanan itu dibawa ke makmal di Butterworth Food Safety. Maknanya projek ni kami buat bersama dengan hotel sebab hotel ini mempunyai pensijilan halal. Jadi
Itu cerita dia. Saya memang tidak, minta maaf, tadi pagi saya agak terkejut bila saya dengar jawapan tu. Saya tak ada berniat untuk, you know, kita faham. Saya lagi takut kalau makanan tu contaminated ke apa-apa. Memang kita sangat takut. Dan kita tak beli mesin-mesin dari China ke. Kita memang ambil dari syarikat tempatan yang memang food automation company. Memang supaya kalau apa-apa hal, dia ada di sini. Dia di Science Park. Jadinya, saya nak sebut yang kita bermula pada bulan Ramadan ini, kami buat pilot run. Pilot run maknanya, ini test period. Kita akan hantar bersama dengan pejabat kesihatan. Kita ikut semua. Apa yang dia suruh kita buat, kita ikut. So, my time is over, is it? No, yeah, okay. So, okay, kalau macam tu saya tak boleh nak cakap benda lain dah. Tapi saya nak sebut ni lah, saya rasa saya berkenaan dengan food bank ni, kita juga bekerjasama dengan food bank UiTM Permatang Power. Bila saya pergi ke food bank dia, dia penuh dengan Maggi dengan biskut. Diorang pun macam suka kalau ada ready to eat meal. Jadi kalau projek ni berjaya, maknanya makanan-makanan tu selamat dimakan. Ke saya sendiri, bila saya pergi umrah, saya bawa makanan yang saya report. Saya bawa masak cili padi daging salai yang menantu saya masak. Dia memang rajin pergi retort. So memang kita bawa sebab kalau pergi umrah, buffet dia pukul 3 dah habis. So kita makan makanan retort. Anak saya bila balik daripada sekolah Uniza, dia pun makan makanan retort. Saya memang makan makanan retort. Saya ada masa nak masak. Jadinya saya rasa kalau projek ni makanan hotel, sebab Jabatan Agama Islam kata dalam bulan Ramadan selalunya hanya 60% saja makanan habis. Jadi kita rasa bulan Ramadan ni adalah bulan yang baik untuk buat pilot run sebab mungkin kita ada makanan daripada hotel sikit kan. Kita boleh test sebab kita nak buat pilot run. Dan juga untuk raya kurban, kita juga dah test dengan daging mentah. Maknanya kalau kita nak edarkan makanan daging kurban yang kita dah retort di suhu 121 degree Celsius selama sejam. It's a 100 liter retort machine. Jadinya memang kami dah test, dah makan dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Selangor, dengan JAKIM, semua kita dah test makan. Okay. Dan kita pun memang hantar kepada lab-lab yang diiktiraf oleh pejabat kesihatan. Hanya pilot run kali ini, kami memang hantar kepada lab oleh Kementerian Kesihatan sendiri. Kita tak hantar to independent lab. Dengan ini, saya mohon menyokong. Before that, saya nak ucap terima kasih kepada pejabat daerah, kepada semua tim di JPS, pada pegawai-pegawai ADUN Penanti, Parlimen, Permatang Power, Puhabi Nurul Izzah, dan semua pegawai-pegawai kerajaan yang telah banyak sangat membantu saya. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. JKR, everybody, all the exco, MCM has been very kind. Before I wrap up, saya, kalau Dr. Afif ada sini, saya dah tengok jawapan pasal borong tu. Dr. Afif hanya ada 4 orang saja dalam 22 ekar agropark Permatang Pau di Penanti. Saya nak sangat please, pada 21 hari bulan saya dah bawa investor, diorang akan bayar 400 juta, no cost to the government. No cost. Dan seperti yang YB Rina kata, why not orang-orang kampung, you all MPKK kampung buat PBT sendiri. Maknanya bila kita buat pasar borong modern 400 million ni, JV dengan PBT kampung, dan kita boleh dapat income dan buat pembersihan kampung sendiri di Penanti. Kita tak payah nak minta, asyik minta kerajaan negeri, MPSP datang bersihkan kampung kami. Kami boleh bayar sendiri dengan adanya projek ni. Sebab ia adalah private funding. Dan saya sangat-sangat memohon pada Seberang Jaya dan juga YABCM untuk menyokong projek ini, ialah untuk memberi premis perniagaan untuk orang-orang kampung. Terima kasih. Saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Penanti.